dan seterusnya berjalan sesuai daripada RPP yang dituliskan. Hanya saja mungkin keliruannya sedikit, duluan membaca baru melafal. Biasanya indikatornya itu melafal dulu baru membaca. Kalau melafal biasanya sama-sama, nanti belakangan baru membaca. Jadi jangan membaca dulu di indikatornya baru melafal. Saya karena diberikan kesempatan membaca, kemudian baru melafal secara bersama-sama. Jadi paling tidak ada contoh dulu yang dikembangkan oleh seorang guru, baik dengan melafal bersama-sama yang kemudian baru membaca disuruh kita dari. Kita seperti itu saja. Dan di sini kalau kesalahan masih secara teoritis, mungkin kalau secara bahasa berarti dipakai mengungkapkan secara bahasanya. Nah, saya ambil contoh seperti yang sangat tersandung dengan saya, kemudian menghitung luas satu bangun, ya. Menghitung luas satu bangun itu yang pertama anak-anak itu harapannya bisa dulu menentukan ciri-cirinya ini, kemudian tahu apa nama bangunnya, kemudian mampu menemukan rumus, itu masuk ke indikator. Jadi selain menemukan ciri-ciri, terus menemukan rumus, baru masuk ke step berikutnya menghitung luas. Jangan sampai kita ada kalimat ditanyanya menghitung luas bangun, langsung di indikatornya menentukan hasil dari bangun A. Jadi mungkin kita mulai dari step yang berjenjang. Mulai dari menemukan ciri-ciri dari bangun tersebut, terus menemukan rumus, biarkan anak-anak menemukan sendiri. Disitulah posisi guru menggunakan metode inquiry, kayak anak-anak menemukan metode apa yang menjawab untuk menjawab soal itu. Kalau memang tidak dapat soal, memang posisi guru selalu mengarahkan dan membimbing sampai dapat. Ya ibu ya, saya sangat-sangat terharu. Semakin jauh saya pergi, semakin banyak pengalaman yang saya dapat di lapangan. Ternyata hari ini saya mengakui karena saya dengan ini itu secara teoritis mungkin saya belum bagus, secara pengalaman mengajar mungkin saya masuk ke guru kapan-kapan sama ibu. Beberapa jalan yang panjang ini memberikan kita pernah bertemu sehingga saya ingin berguru sama ibu yang mengajar ini. Kalau bahasanya Pak Melvin seperti ini, saya juga mungkin pendapat. Kalau saya di SMA itu begitu saya masuk, jawab ceweknya itu cantik-cantik, harumnya juga harum-harum. Kalau di SD begitu lewat susah saya melihatnya. Karena memang pola itu yang belum terbiasa, bukan artinya saya sok-sok bersih. Dengan kualitas seperti itu saja sudah kalah dengan itu. Apalagi yang lain. Mudah-mudahan Tuhan selalu memberikan kesejahteraan bagi kita semua yang sedang menjadi anak bangsa. Selain itu juga saya dan saya salut kepada Bapak Ibu guru di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, Pak Uli. Tadi yang saya hormati Bapak Direktur dan rekan-rekan panitia pelaksana, Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan ini, yang saya hormati sekaligus saya bangga. Alhamdulillah, saya barangkali hanya menonton di sana sini berdasarkan sebuah observasi yang kita lakukan di dua sekolah dasar, SD Tampak dan SD Jatu. Setahu umum proses PDM yang Bapak Ibu lakukan pada fisiknya sudah cukup baik. Tetapi memang kesungguhan itu yang perlu dibenahi secara bertahap dalam masalah ini adalah ada sebuah komitmen untuk melakukan perbaikan. Pertama misalnya saya melihat barangkali sudah dimasukkan dalam hal penggunaan bahasa Inggris yang baik dan benar di dalam IPTV. Itu masih kita temukan menggunakan